Oke, Assalamualaikum. So, malam ni kita cuba skap dengan muka. Cari di muka $10. Oke, di sini kalau kita lihat keadaan structure. Di sini high. Oke. Sebab saya skap di zone resistance ini. Sebab sekarang structure indicator menunjukkan dia lagi tinggi lah. Dan price juga menunjukkan dia lagi tinggi. Saya skap dulu, saya dah akan ambil dalam tu cari di muka $10 saja. Di muka $10, okay. Sebab saya entry lot, lot 1 sen saja. So saya sekarang saya boleh dapatkan dalam 50 pip untuk mendapatkan $5. Saya close dulu, saya close all dulu. Saya cari dalam ni kan, close all. Tak sempat lah, lambat. Dah turun balik. Ada dua zone di sini. Ini adalah structure yang di break sebelumnya. Kat sini zone dia. Ini structure BD. Kita mencari scalping, mencari $5 sahaja. Kalau scalping 30-40 pun dah boleh tutup lah sebenarnya. Biasa saya dah tutup lah untuk video ni saya. Ok, cepat laju. So saya standby nak close lah. Alah, tak sempat dah. Oh, dapat. Ok, dapat 50 pip dapat. Ok, so macam tu saja saya stopping. Lepas tu saya tunggu lagi. Ok, so itu saja. Assalamualaikum. Bye.